Monyet yang mengenakan popok menyerang karyawan Walmart. Pihak berwenang sedang mencari pemilik monyet yang mengenakan popok yang terlibat dalam pertengkaran dengan mantan karyawan Walmart selama akhir pekan di Lancaster, Ohio. Dalam video, seorang karyawan Walmart yang sedang merapikan keranjang belanjaan bisa disaksikan berusaha melawan serangan monyet yang tampaknya telah melarikan diri dari wanita. Saat itulah hal ini terjadi. Oh no! What did she bring? Whose monkey is that? Man, you could have got hurt. You could have got hurt and you know, like could have got sick with that. Stasiun berita KSN melaporkan bahwa Departemen Pertanian mencari wanita untuk menentukan apakah monyet hewan peliharaannya dibeli secara ilegal.